morning, semoga selamat datang di Ngobar Ngobrol Bareng. Aku Ana yang akan menemani kalian di program Ngobar ini. Ngobrol Bareng ini merupakan program podcast dari Warta Bogasari terkait dengan cerita tentang Bogasari dan juga karyawan yang ada di dalamnya. Nah, ini merupakan episode pertama. Episode pertama ini kita akan ngobrol bareng dengan salah satu karyawan Bogasari dan juga salah satu owner dari bisnis kuliner. Nah, kita akan sharing nih nanti dengan narasumber terkait dengan bisnisnya, kemudian gimana sih cara menyeimbangkan waktu antara berbisnis dan juga menjadi karyawan, dan juga siapa tahu kita akan dapat tips and trick nih tentang berbisnis kuliner itu. Oke, langsung aja yuk kita ngobrol bareng narasumbernya. Halo Mas Andika, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak Ana, dan semangat. 2022 harus tetap semangat dong. Terima kasih juga udah diundang di Ngobrol Bareng Bogasari ini. Wah, kita juga makasih banget nih Mas Andika sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk hadir di sini ngobrol bareng kita. Oh ya gengs, for your information, Mas Andika ini adalah karyawan Bogasari Cibitung di bagian manufacturing dan juga owner dari usaha ayam geprek babe. Nah, nanti kita akan sharing terkait dengan bisnisnya, kemudian gimana sih cara menyeimbangkan waktu antara berbisnis dan juga menjadi karyawan. Dan siapa tahu kita akan dapat tips and trick tentang bisnis kuliner itu. Nah, aku penasaran nih Mas, gimana sih awal mula berdirinya Ayam Geprek Babe? Awal mula berdirinya Ayam Geprek Babe itu berawal dari kekecewaan istri yang jajan, yang hobi jajan, jadi jajannya ayam, ya banyaklah jajannya, tapi di salah satunya ayam, yang pengen makan ayam geprek kok gini rasanya gitu. Jadi istri berinovasi di rumah buat ayam geprek dengan cara dia sendiri, dengan cara diungkep, dikasih tepung basah baru digoreng. Itu sih. Oh, terus dari mulai inovasi itu gimana sih kok bisa sampai jadi bisnis? Nah, dari inovasi itu, dari berangkat inovasi itu, kita berangkat berbisnis, kita tester dulu ke anak-anak Karang Taruna. Kebetulan itu kan mau acara 17 Agustus ya, dan dapat respon positif. Dan mulailah itu kita nekat untuk berusaha. Oh gitu, berarti dulu awalnya boleh tahu nggak Mas, berapa sih ayam yang digoreng atau menu awalnya apa gitu sampai sekarang? Untuk pertama buka, kita buka di 30 porsi dan menunya hanya ayam geprek aja sih. Terus sampai sekarang ada berapa porsi Mas? Sampai sekarang udah sampai 125 porsi sampai 150 porsi ayam. Wow, banyak banget ya Mas. Oh ya, pasti kan aku percaya nih kalau bisnis itu nggak mungkin mulus kayak jalan tol ya Mas, pasti ada lika-likunya, ada jatuh bangunnya. Nah, boleh diceritain nggak Mas, jatuh bangun Mas Andika dalam berbisnis itu gimana sih? Jatuh bangunnya kita ancur-ancuran waktu di awal pandemi Mbak. Di awal pandemi itu sempat tutup 3 minggu, kita bertahan hidup pakai uang tabungan, dan mikir uang tabungan menipis, nekat usaha buka lagi dengan omsetnya cuma di 50% ya dibanding hari biasa. Berarti pandemi ini tuh benar-benar berdampak ya Mas? Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh ke Mas Andika. Promosi apa sih yang Mas Andika lakukan selain tadi kan diceritain lewat mulut ke mulut ya, lewat orang sekitar, terus promosi apa sih yang dilakukan selain itu? Paling kita share by WA, terus pasang spanduk, terus online juga ada, kita kirim pakai online gitu, terus pesan antar pakai orang kita juga ada. Kita kan karyawan Bogasari nih Mas, nah pasti harusnya kita pakai tepung Bogasari ya Mas? Pasti dong. Mas Andika pakai apa nih Mas kalau boleh tahu? Aku pakai LM Mbak. Iya, ya, pasti pakai LM ya, nggak mungkin pakai cakra kembar. Pasti nggak jadi ayamnya. Iya. Oke, dari ayam geprek babe ini, kan tadi maksudnya Mas Andika baru sebut ayam geprek ya, ada menu lain nggak selain ayam geprek? Untuk saat ini ada 3 menu utama sih Mbak, ada ayam, lele, sama bebek. Oh, wah ada bebek geprek juga? Ada. Oh, saya baru dengar tuh, inovasi bagus bebek geprek ya. Iya. Kalau boleh tahu harganya berapa sih Mas?
Kalau untuk ayam geprek sendiri itu sama nasi kita pasang harga di 18.000. Kalau lele plus nasi itu di 15.000. Kalau bebek di 20 sampai 23.000. Tergantung bebeknya sih. Tergantung bebeknya ya. Terjangkau banget harganya nih. Murah banget. Ya Mas Andika, dengar-dengar nih Mas Andika usahanya pernah didatangin sama YouTuber ya Mas? Oh iya Mbak, pernah itu 1 tahun yang lalu tuh. Nama YouTubernya Mai TV kalau nggak salah. Oh iya, berarti langsung datang ke tempat, langsung terus ke tempat. Wawancara gitu ya? Iya. Wah berarti dari situ bisa menyebarluaskan ayam geprek babe ini ya, betul, pasti ke betul, semua betul. Orang. Kalau ayam geprek babe sendiri itu udah punya cabang atau belum Mas? Kalau ayam geprek sendiri untuk saat ini udah nggak punya cabang Mbak. Dulunya awal emang punya kita, tapi nggak berjalan. Ya udah kita jalanin yang satu aja dulu ini, gitu ya. Jadi lebih fokus lah Mbak. Kan tadi Mas Andika cerita nih, waktu pandemi itu berdampak banget sama ayam geprek babenya. Nah, kenapa Mas Andika tetap melanjutkan bisnis ini? Bisnis ini harus tetap berjalan karena untuk salah satunya mengisi waktu luang istri juga dan pasti menghasilkan. Kita harus percaya kalau usaha itu pasti ada hasilnya. Harus tetap semangat ya Mas. Iya, tetap semangat. Meskipun menghadapi kegagalan, betul. Justru kegagalan itu bisa untuk belajar ke depan ya, benar-benar. Oh ya, aku penasaran Mas, waktu pertama kali buka itu respon customer pertama gimana sih Mas? Saya punya sedikit cerita nih Mbak. Jadi pertama kali buka itu masih keluarga sih yang megang, istri, orang tua, Mas saya juga kan. Kita buka jam 11, udah buka, diem bengong, nunggu orang lewat gitu, berharap orang beli. Ada bapak-bapak beli, nyamperin gitu nanya, "Ibu jualan apa?" Dijawab lah sama ibu, "Ayam geprek Mas. Boleh pesan satu enggak?" "Boleh Mas." Itu ibu sampai alhamdulillah ya Allah gitu. Seneng banget ya Mas, iya. Pasti. Dan sampai sekarang masih jadi pelanggan beliau itu. Oh ya, jadi iya. Bapaknya sampai sekarang masih jadi pelanggan, masih jadi Mas pelanggan Andika. Tetap. Wah, pasti senang banget tuh rasanya pertama kali dapat orderan ya Mas. Iya, betul sekali. Kalau dulu pertama kali usahanya di mana Mas? Maksudnya tempatnya, lokasinya? Tempat di awal usaha Mas sampai sekarang sih sebenarnya masih tetap. Awalnya sih kita usaha di pinggir jalan, tenda biru di bawah pohon gitu kan. Dan alhamdulillah sekarang udah masuk kios sih. Udah bisa apa masuk kios di ruko ya Mas? Iya, di ruko. Nah, Mas Andika, mungkin gengs Boga pengen tahu nih gimana sih caranya mengatur waktu antara bekerja dan juga menjalankan bisnis. Untuk mengatur waktu di usaha ini, kita saya nggak 100% terlibat di usaha ini karena ada istri. Jadi kita kerjasama sama istri. Untuk waktu-waktu tertentu kayak saya kan kena shift. Jadi ya harus bisa ngatur waktunya di saat kapan harus belanja, kapan harus istirahat, kapan harus ada di warung begitu. Kalau belanjanya sendiri biasanya tiap kapan Mas? Kita belanjanya setiap hari. Oh, setiap hari. Jadi barangnya barang baru semua. Oh, waktunya? Untuk waktu belanja kita ada dua, ada untuk belanja sayur sama belanja ayamnya. Kalau belanja ayamnya itu biasa di pagi hari sih, jadi ayamnya fresh. Oh, kalau berarti sayurnya di malam hari. Iya, sayurnya di malam hari. Terus gimana Mas caranya mempertahankan kualitas ayam geprek babe ini? Mempertahankan kualitas ayam geprek ini, mungkin cara masaknya ya harus tetap dipertahankan sama bumbu-bumbunya. Dan kita nggak berani merubah rasa karena rasa yang ada yang sekarang udah paten nih, udah cocok nih sama lidah-lidah para pelanggan begitu. Dan bagaimana caranya mempertahankan kualitas sebagai karyawan Bogasari? Untuk karyawan Bogasari, kita kalau saya kalau udah masuk kerja ya fokus kerja, nggak mikirin dagang, soalnya kan ada istri yang backup di dagangan. Jadi kalau kerja ya fokus kerja, tanggung jawab tetap. Jadi saling support ya. Iya. Emang support system tuh penting banget ya Mas. Penting jadi banget. Ya yang usaha support dari istri, keluarga gitu. Jadi
ya Mas Andika bisa fokus. Nah, benar banget tuh, emang harus diseimbangkan antara berbisnis dan juga bekerja. Jadi nggak ada tuh alasan buat kalian yang mau berusaha terus karena bekerja terus takut, udah aku takut nih nanti nggak bisa bagi waktu dan lain sebagainya. Nah, Mas Andika tuh kan bekerja di bagian manufacturing ya. Setahu saya kalau di manufacturing itu akan kena shift. Nah, gimana Mas caranya kalau misalnya kena shift pagi, belanjanya kapan atau gimana gitu? Kalau shift pagi, saya jam 4, jam 5 subuh itu udah bangun, Mbak, untuk belanja ayamnya. Jadi setelah belanja ayam, dibawa pulang ke rumah, istri yang kerjakan, saya bersih-bersih badan, berangkat kerja. Setelah pulang kerja, nyampe rumah sekitar jam 6, istirahat sebentar, baru saya ke warung, bantuin di warung, sampai nutup. Setelah nutup itu, nggak langsung istirahat, Mbak, kita ada belanja sayuran juga, belanja ke pasar lagi untuk belanja sayuran. Sambil ngisi waktu luang, bisa metikin cabai, bersih-bersih sayuran yang ada. Jadi biar paginya nggak repot gitu, Mbak. Itu kan shift pagi ya, Mas? Iya. Kalau shift sorenya, Mas, kok Pak kena shift sore? Kalau shift sore itu sama, belanjanya pagi. Pagi saya yang ambil ayam. Untuk sayurannya istri yang ambil. Istri yang ambil ya? Iya, istri yang ambil sayurannya. Sama sayurannya, karena kan belanjanya di malam ya? Iya. Kalau pas kena shift malam? Pas kena shift malam, itu saya mungkin ada di warung nggak lama. Mungkin pulang kerja, bantu beres-beres, nyiapin warungnya, terus saya istirahat, jam 3 udah bangun, baru bantuin ke warung. Oh gitu. Mas, berarti istri itu selain pas Mas Andika kerja nih, dibantu siapa, Mas? Selain istri kan saya punya anggota juga, anggota keluarga sih, ada bapak, ibu, ada juga saudara yang ada di situ bantuin. Berarti saling support ya, iya. Dapat dukungan penuh nih dari keluarga. Betul. Terus aku penasaran nih, Mas Andika kalau istirahat sehari berapa jam sih, Mas, minimal? Istirahat, Mbak, aduh. Kalau dihitung jam itu 3-4 jam doang sih. 3-4 jam, iya, aja? Wah, keren. Nah, Mas Andika, mungkin banyak nih dari Gengs Boga yang pengen jadi entrepreneur, cuman bingung mau mulai dari mana atau takut nih buat memulai. Boleh dong Mas kita dikasih tips and triknya, gimana sih caranya untuk memulai berusaha atau jadi entrepreneur? Tip dan triknya, kita jangan takut untuk usaha, peluang pasti ada. Terus kalau kita belum mencoba, gimana mau tahu hasilnya gitu. Iya sih, benar banget. Aku setuju kalau kita itu nggak boleh takut buat memulai ya, Mas ya. Betul. Karena memulai itu adalah langkah awal kita untuk melakukan sesuatu. Nanti next ke depannya tinggal gimana sih kita mengatur strategi, gimana sih kita menyeimbangkan waktu dan sebagainya ya, Mas. Nah, Mas Andika kan salah satu pemenang nih dari program Keluarga Menginspirasi. Apa sih, Mas, kesan dan pesan dari Mas terkait dengan program ini? Untuk program ini kan baru pertama ada ya. Jadi mungkin kedepannya agar untuk mensupport teman-teman, bisa menginspirasi teman-teman yang pengen berusaha, berwirausaha begitu. Oh ya, Mas, aku penasaran, kok bisa sih Mas ikut? Gimana sih awalnya? Ceritain dong. Awalnya ikut itu pertama dapat kabar dari WA grup ya. Terus saya bilang ke istri, Bu, mau nggak nih ikut acara ini gitu. Dan istri nanggapinya hanya diam. Terus sama teman pabrik dikabarin suruh ikut gitu. Terus saya nanya ke teman pabrik, emang saya menginspirasi banget ya, Mbak, lumayan sih, tapi kan emang punya usaha, emang harus dikembangin ya, bisa jadi ajang promosi juga gitu. Balik lagi ke istri saya nanya, Bu, gimana? Saya bilang ada hadiahnya loh gitu. Ya udah, ngikut dah itu. Jadi dukungan dari karyawan di kantor, iya, teman-teman di kantor juga akhirnya Mas Andika mau ikut ya. Betul. Dan ternyata memang benar nih, Mas Andika tuh menginspirasi banget buat kita-kita, terutama buat Kings Boga nih yang pengen jadi entrepreneur.
Terakhir nih Mas, ada pesan-pesan apa untuk yang semoga nih yang nonton podcast kita? Terima kasih untuk semuanya, untuk Gengs Boga juga. Jangan takut berusaha, jangan takut berbisnis, karena peluang itu pasti ada. Semangat bekerja, semangat berusaha, hasil pasti ada. Makasih banyak teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton podcast ini. Dan juga makasih Mas Andika buat sharing ilmunya. Banyak banget yang kita dapat dari mulai awal bisnis, terus gimana caranya menyeimbangkan waktu antara berbisnis dan juga bekerja. Terus juga kita dapat tips and trick tadi buat yang mau untuk melakukan usaha. Dan terima kasih Kings Boga yang sudah menonton podcast ini. Oke, see you next episode.